Jika Anda sedang beraktivitas atau sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba ingin buang air kecil, biasanya Anda pasti akan berusaha menahannya dahulu. Pastinya Anda akan merasakan perut bagian bawah Anda terasa penuh, bukan? Anehnya, sebagian orang bisa bertahan dalam kondisi tidak mengenakan tersebut hingga berjam-jam. Dalam waktu 24 jam, frekuensi normal untuk buang air kecil adalah 6-8 kali. Sedangkan banyaknya jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari berkisar antara 400-2000 ml dengan asupan cairan normal sekitar 2 liter per hari. Meski begitu, setiap orang punya frekuensi buang air kecil yang berbeda-beda. Sayangnya, buang air kecil menjadi kebutuhan nomor 2 ketika kita sedang sibuk beraktivitas, meskipun akhirnya keadaan tersebut membuat kita sangat tidak nyaman. Kadang-kadang. Kenapa biasanya? Biar ntar aja pipisnya di tempat tujuan, biar sekalian gitu ya. Sering, Pak. Karena saya tidak menemukan toilet. Suka sering makan. Kadang kalau malam hari tuh takut kan keluar dari kamar sendirian gitu. Terus kadang suka nggak dapat tempat toilet juga kalau perjalanan jauh. Yang aku tahu itu apa gula batu, batu ginjal. Tahu saya sih efeknya lumayan parah ya, bahaya ya. Bisa menimbulkan batu ginjal gitu. Tahu. Kadang sakit perut suka, terus kadang yang bahayanya itu batu ginjal gitu, Mbak. Menahan buang air kecil dalam batas waktu yang tidak terlalu lama bagi orang-orang yang sehat mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun, Anda perlu hati-hati, karena kebiasaan berbahaya ini konon dapat melebarkan kandung kemih. Tapi jika Anda terlalu lama dan terlalu sering menahan buang air kecil, dampaknya bisa lebih dari sekedar melebarnya kandung kemih. Nah, apa sajakah gangguan-gangguan itu? Simak penjelasan dari dokter di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Tadi ngeliatin video mie, pengen makan mie. Iya. Sekarang ngeliatin video orang kebelet kencing jadi pengen pipis sih jadi. Apalagi kalau ibu hamil juga suka tuh ya. Iya, sering banget pipis. Betul, dan memang ini kalau kita, kenapa kita menahan pipis ya? Mungkin sebabnya karena di jalan ya, macet. Kemudian mungkin toiletnya nggak ada. Iya. Atau mungkin toiletnya nggak enak bersih. Nih, nggak bersih kan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya. Sudah ada di tengah kita, Dr. Hani Hendarto. Halo dok. Halo. Iya, Dr. Hani adalah spesialis urologi. Betul. Iya. Dok, tadi kan kita lihat di tayangan banyak yang mengatakan nih kalau keseringan nahan pipis bisa picu batu ginjal. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta ya dok ya. Fakta. Jadi gini, sebenarnya disebabkan karena infeksi ya. Jadi kalau sering menahan kencing, otomatis kan mempermudah terjadinya infeksi saluran kemih. Yeah. Infeksi yang terus berulang lama-lama tentunya bisa menyebabkan batu. Entah itu batu kandung kemih atau batu ginjal, pokoknya batu yang ada di saluran kemih. Karena kita tahu saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Gitu. Jadi dalam jangka panjang bisa memicu batu ginjal ya? Betul, iya. Apalagi kalau memang di si pasien ini udah ada bakat seperti gangguan metabolik gitu. Seperti mungkin kencing manis gitu, atau mungkin ada darah tinggi gitu. Lebih tinggi ya dok? Ya, atau konsumsi obat-obat tertentu. Obat-obatan apa aja tuh dok? Ya jadi kalau misalnya dia mungkin yang tinggi kalsium, memang tidak semuanya gitu. Tapi ada jenis-jenis obat yang misalnya ya seperti itu tadi gitu. Bisa antara lain karena gangguan metabolik tadi. Nah, ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta selanjutnya ya dok ya. Iya. Menahan pipis terlalu sering nih dapat menyebabkan tidak bisa menahan pipis atau kencing itu sama sekali atau tidak mudah ngompol nih dok. Jadi ngompol. Gitu ya maksudnya. Sebenarnya fakta tapi dalam artian gini, dia bukannya ngompol itu tapi timbul yang disebut dengan overflow incontinence. Jadi kalau udah udah penuh sekali kandung kemihnya. Yeah. Ya lama-lama dia akan penuh daya tampungnya, jadi akhirnya netes keluar. Oh. Gitu. Jadi gini, kita tahu kan kalau kalau kandung kemih itu, kalau pada orang normal tuh, kalau udah terisi cairan sekitar 150 cc, itu mulai tuh terasa kayak pengen pipis. Yeah. Tapi sensasi udah mulai ada. Yeah. Tapi masih bisa ditahan lah. Yeah. Jadi umpama dokter mungkin lagi di bioskop, atau lagi mungkinnya lagi ada tindakan, bisa lah nunggu 1-2 jam. Tapi begitu nanti dia udah terisi sekitar 300, apalagi 400, nah itu mulai tuh, itu yang istilahnya
berantem rebutan WC itu. Apalagi kalau di tempat umum, gedor-gedor. Nah, jadi lama-lama kalau ditahan terus-terus, apalagi berjam-jam, apalagi lagi jalan macet ya, otomatis kadang-kadang dia otomatis keluar sendiri. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan overflow. Jadi seperti ngompol ya, tapi ngompolnya karena kapasitasnya kepenuhan gitu. Dok, ini biasanya dok ya, kalau masyarakat menahan pipis, ini kan terasa sakit, suka sakit. Itu kenapa dok? Masyarakat ingin tahu loh, kenapa kalau nahan pipis suka sakit? Ya karena regangan dari kandung kemih itu. Jadi kalau kandung kemih itu yang normal itu tadi, kalau sekitar kapasitasnya terisi 300-400 itu yang benar-benar, aduh kadang-kadang tuh sampai udah harus ditahan-tahan. Tapi memang ada kondisi yang disebut dengan neurogenic bladder ya. Jadi ada gangguan di saraf. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien dengan diabetes, atau dengan stroke, atau gangguan saraf, atau mungkin pasca trauma tulang belakang, itu dia udah nggak bisa ini lagi. Jadi sensasi berkemihnya mungkin boleh dibilang hilang. Jadi terus terisi, pasiennya nggak ngerasa gitu. Tapi tahu-tahu pasti pegang loh kok metung-tung banget di perutnya. Ternyata begitu dipasang kateter bisa keluar sampai 1000, 1500. Jadi itu tadi kalau umpama terasa, kalau orang normal, dia masih bisa terasa sakit. Dok, ini kan tadi kenapa saya tanyakan rasa sakit ya, karena ini berhubungan dengan fakta mitos berikutnya nih dok, bahwa infeksi saluran kemih karena sering menahan kencing atau pipis. Ini fakta atau mitos? Itu fakta banget itu tadi. Jadi gini, kalau kandung kemih itu dindingnya kan sebenarnya kalau pada dalam keadaan kosong dia agak seperti kayak lipatan-lipatan gitu ya. Nah, begitu dia penuh, tergang, itu otomatis apabila di situ ada bakteri yang sempat bersembunyi atau apa, dia keluar semua. Apalagi kalau itu dibiarkan lama gitu ya, lebih dari 3 jam, 4 jam, ya otomatis dia bakteri akan berkumpul di situ. Itu yang akan menyebabkan infeksi. Dan ini gejalanya infeksi. Juga sakit juga ya, sakit nyeri. Pasti ya. Ada sakit, lalu gejalanya antara lain kalau berkemih itu sakit. Lalu kalau pada tahap yang lebih lanjut bisa timbul hematuri atau yang disebut dengan kencing berdarah. Kencing berdarah. Nah ini bisa menyerang siapa saja nih ya dok ya? Bisa siapa aja. Biasa siapa aja, termasuk juga para selebriti dunia nih. Wow. Masih saudara Arlin? Iya, saudara-saudara aku. Kok saudara-saudara aku dari tadi muncul terus ya? Coba nanti kita lihat ya sesaat lagi. Dan juga kita masih akan bahas masih banyak lagi mitos atau fakta selanjutnya ya dok ya. Siap. Tetap di Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, pernahkah Anda merasakan ingin buang air kecil terus-menerus? Atau mungkin air seni yang tiba-tiba keluar ketika Anda sedang batuk atau bersin? Hati-hati pemirsa, bisa jadi Anda terkena gejala dari inkontinensia atau gangguan pada kandung kemih. Nah, berikut ini adalah sederet selebriti dunia yang diketahui menderita penyakit pada kandung kemih, hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Selebriti pertama datang dari aktris kebangsaan Amerika Serikat, Kris Jenner. Pada saat membintangi acara Keeping Up with Kardashian, ibu dari Kylie Jenner ini dengan mengejutkan mengatakan bahwa ia sedang mengalami gangguan pada kandung kemihnya. Dan ia pun harus menggunakan popok untuk sementara waktu. Berikutnya ada pemeran Nick Fury pada serial film The Avengers, Samuel L. Jackson. Saat berusia 40-an, aktor penggemar klub sepak bola Liverpool ini pernah mengalami kehilangan kontrol pada kandung kemihnya. Awalnya ia sangat malu dan menyembunyikan penyakitnya tersebut. Seiring berjalannya waktu, ia dapat mengatasi rasa malunya dan tidak menyembunyikan fakta bahwa dirinya memakai popok setiap hari, bahkan di saat ia harus syuting sekalipun. Pelantun lagu Firework Katy Perry ternyata juga punya masalah pada kandung kemihnya. Penyanyi cantik tersebut menderita kebocoran kandung kemih saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Istri dari Russell Brand ini pun secara teratur harus memakai popok. Ketika penyakitnya sembuh, ia yakin bahwa pengalaman itu telah membuatnya menjadi orang yang lebih kuat. Terakhir ada Helena Bonham Carter. Pada tahun 2009, pemeran Bellatrix Lestrange dalam serial Harry Potter ini mengungkapkan bahwa dirinya menderita inkontinensia atau gangguan pada kandung kemih setelah melahirkan anak keduanya. Aktris cantik ini mengaku bahwa ia berjuang selama pembuatan film Harry Potter and the Half-Blood Prince untuk mengatasi penyakitnya itu. Ia bersyukur bisa menuntaskan film tersebut meskipun harus berjuang mati-matian melawan perasaan tidak nyaman pada kandung kemihnya setiap hari.
Nah, itu tadi sejumlah selebriti dunia yang pernah bermasalah dengan kandung kemihnya. Semoga pemirsa tidak sampai mengalami hal yang serupa ya. Masih di Ayu Hidup Sehat, dan sekarang kita masih membahas mengenai... Suka menahan pipis. Iya, suka menahan pipis. Nah ini gimana caranya sih dok sebenarnya nih ya dok ya, supaya kita sebelum kita bertanya tipsnya nih, kita mau tanya dulu bahayanya nih dok. Masyarakat tuh harus tahu bahayanya menahan pipis. Yang paling bahaya tuh apa sih dok? Kalau yang terberat itu ya otomatis bisa timbul batu ginjal ya. Batu ginjal atau batu saluran kemih lah. Pokoknya kan karena orang awam taunya batu ginjal. Gitu ya, memang itu diawali dari kalau yang ringan mungkin ya tadi infeksi. Tapi infeksi berulang lama-lama ya akan bikin tadi batu ginjal ya. Dan gejalanya pasti kalau yang udah parah itu apa namanya kencing tuh rasanya seperti terbakar. Lalu bisa juga timbul tadi kencing berdarah. Itu kalau yang udah infeksi yang berat gitu. Malah kalau udah terlalu lama, makanya kadang-kadang kalau ada pasien yang kita nggak tahu nih, mungkin orang yang udah usia lanjut, kadang-kadang dia di rumah nih. Nggak ketahuan baru di tadi neurogenic bladder. Nah itu lama-lama udah gede, nah itu timbul infeksi, lama-lama bisa juga kencingnya jadi seperti nanah. Kalau gitu dok, tipsnya apa nih dok? Supaya tidak terlalu sering menahan pipis. Apakah sebelum bepergian mesti kencing dulu, atau mungkin bawa semacam wadah untuk menampung pipis, misalnya ada kata kejebak jalan gitu dok? Jadi gini, kalau seumpama kita memperkirakan nih, kalau kita dalam perjalanan nih, umpama yang perkiraannya macet akan lama sekali, umpama kalau lagi mudik lebaran, kira-kira bisa nginep di jalan. Apalagi jalan. Kita nggak usah mudik juga masih manja, macet. Nah itu disarankan sih memang sebelum pergi dan setiap ketemu rest area itu pipis. Tapi kalau misalnya memang susah banget, memang kalau bisa tuh bawa wadah. Wadah ya. Memang kalau laki-laki kan nggak masalah ya. Walaupun macet dia tinggal lari ke pinggir. Nah kalau yang perempuan nih gimana? Nah jadi kalau yang perempuan ya mungkin bawa aja seperti baskom atau apa. Dan kalau udah kepepet banget ya di mobil ada temen lain ya suruh tutup kencing. Mau nggak mau. Setuju. Baik dokter, terima kasih. Jangan suka nahan kencing ya, pemirsa ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan juga jangan lupa selalu nonton Ayo Hidup Sehat ya, pada Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Kami pamit untuk Haikal. Dan saya dokter Anita Arlin. Jangan lupa Indonesia. Ayo Hidup Sehat.